Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang mengenal binatang serangga. Bu Lala mau tanya, teman-teman tahu nggak ya apa itu binatang serangga? Binatang serangga adalah binatang yang memiliki 3 bagian tubuh yang terdiri dari kepala, dada, badan, atau perut bagian belakang. Biasanya binatang serangga mempunyai antena pada bagian kepala, 2 sayap, dan 3 pasang kaki. Yuk, sekarang kita sebutkan bersama-sama macam-macam binatang serangga. Ada apa saja ya? Yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua, nyamuk. Yang ketiga, belalang. Yang keempat, capung. Yang kelima, lebah. Yang keenam, kumbang. Yang ketujuh, semut. Yang kedelapan, lalat. Dan yang terakhir ada jangkrik. Teman-teman masih lagu tentang kupu-kupu yang akan dinyanyikan oleh Novi dan Bu Esti. Lagu tentang kupu-kupu. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10. Kini jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, muncul bunga dihinggapi, sayapnya